Bayangkan sebuah dunia di mana teknologi tak lagi sekedar alat, tetapi menjadi bagian dari tubuh kita. Tony Stark, alias Iron Man, bukan hanya superhero, tapi juga seorang jenius teknologi yang membawa visi masa depan ke level yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Seberapa canggih teknologi Iron Man? Dan apakah teknologi ini bisa jadi nyata di dunia kita? Mari kita cari tahu. Segmen 1, kejeniusan Tony Stark. Tony Stark, seorang miliarder, playboy, dan insinyur jenius, menciptakan teknologi yang luar biasa, bahkan di bawah tekanan. Armor Iron Man pertama, yaitu Mark 1, dibuat hanya dari potongan besi bekas di dalam gua. Ini bukan sekedar baju perang, tetapi bukti kecerdasan luar biasa yang menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, dia terus menyempurnakan teknologinya, menciptakan puluhan armor yang tak hanya tahan peluru, tapi juga memiliki kemampuan luar biasa. Segmen 2, teknologi di balik Iron Man. Teknologi Iron Man adalah perpaduan dari imajinasi dan inovasi. Berikut beberapa yang paling ikonik. Yang pertama, Arc Reactor. Sumber energi mini ini mampu menggantikan reaktor nuklir dalam skala kecil, menggerakkan suit Iron Man, dan bahkan menyelamatkan hidup Tony dari pecahan bom. 2. Jarvis and Friday. Sistem AI cerdas yang mengendalikan semua fungsi armor dan memberikan data real-time. Jarvis bahkan lebih pintar daripada asisten virtual apapun yang kita miliki saat ini. Nanoteknologi. Dalam Avengers Infinity War, Tony menggunakan nanobot untuk menciptakan armor yang bisa berubah bentuk sesuai kebutuhan, seperti membangun senjata atau memperbaiki kerusakan secara instan. Yang keempat, holografi. Teknologi proyeksi 3D yang sering digunakan Tony untuk merancang dan menganalisis proyeknya. Hari ini, teknologi hologram mulai berkembang, tetapi belum secanggih milik Iron Man. Segmen 3, teknologi Iron Man di dunia nyata. Lalu, apakah teknologi ini hanya khayalan? Tidak sepenuhnya, guys. Exoskeleton Robotik. Beberapa perusahaan seperti Boston Dynamics dan Sarcos Robotics telah mengembangkan exoskeleton yang memungkinkan manusia mengangkat beban berat layaknya Iron Man. AI seperti Jarvis. AI modern seperti ChatGPT atau Alexa terus berkembang untuk mendekati interaksi natural seperti Jarvis. Nanoteknologi. Ilmuwan sedang mengembangkan nanobot medis yang bisa memperbaiki tubuh manusia dari dalam. Meski belum secepat suit Iron Man, ini adalah langkah awal menuju masa depan. Iron Man adalah simbol bagaimana teknologi bisa menjadi solusi, bukan sekedar alat. Meski masih ada batas antara fiksi dan kenyataan, inovasi terus membawa kita lebih dekat ke teknologi masa depan. Jadi, menurut kalian, teknologi Iron Man mana nih yang paling keren? Dan apakah kita akan melihat teknologi ini dalam waktu dekat? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.